Saya ada dapat satu message kan. Ada seorang follower saya, dia kena scam dari Singapore Scrap Car lagi. Saya sudah buat banyak kali topik ini. Kau ada perasaan tak? Okey, cerita macam ini. Followers ini, dia beli sebuah unit 2016 Honda Civic 1.8 FC Sedan UK spec, harga baru RM20,000. Boleh buat installment lagi sebulan RM383 sahaja. Boleh ambil 5 tahun. Okey, first thing, saya nak bagi korang tahu, kat Malaysia memang tak ada Civic Sedan UK spec 1.8. Tak ada. Ada pun itu FK7 1.5. Itu cuma ada Japan spec kat market sekarang. Lagipun, harga baru RM20,000. Boleh ambil loan 5 tahun RM383 sahaja. You tak payah provide apa-apa dokumen lagi. Itu bukan scam, itu adalah apa? Janganlah tamak sangat. Sebelum you beli, you check betul-betul, research betul-betul dulu. Dulu zaman kita, kita beli satu benda, kita akan jalan kaki sampai 3 hingga 4 kedai untuk survey harga market. Sekarang social media sudah sangat senang. You boleh check, you boleh research, you boleh tahu harga market betul ke tak. Kenapa you malas sangat? Kenapa you cepat sangat buat keputusan? Kenapa you mudah percaya? Kalau benda tu murah sangat, harga tak masuk akal. You kena fikir macam tu. Kenapa orang tu dia tak jual kasih kawan baik dia, saudara dia, papa mama dia? Benda tu murah sangat mah, mesti untung mah. Kenapa dia tak jual kasih mereka, tak jual kasih you? Kenapa you ada peluang? Selalu fikir macam tu. Bukan beli kereta saja, beli mana-mana satu benda, you fikir macam tu, you tak akan kena scam. I memang sakit hati lah. I sudah dalam bidang ini sudah lama. I memang tahu Singapore scrap car atau scammer kat bidang ini tak akan hilang. I juga sangat sakit hati pada ini sebab dia sampai sekarang masih 50-50. Dia tak percaya dia sendiri kena scam. Tapi, I bagi korang tahu, benda ini 100% mesti adalah scam. Ingatlah, anak muda, especially barulah generation 00 ke atas punya, baru keluar masyarakat, you baru untung sikit wang, ada sikit saving. Ingat, jangan beli benda terlalu